Halo. Halo. Halo, halo. 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 Guys, udah mau semester 5 aja nih. Kalian udah kepikiran belum mau ngambil jurusan apa? Oh, iya juga ya. Aku belum pikiran sih. Kalau yang lain gimana? Aduh, sama. Aku juga belum tahu sih. Iya, masih bingung. Takut salah penjurusan. Kalau kamu gimana, Vi? Udah kepikiran belum mau ngambil apa? Kalau aku sih kayaknya bakal milih manajemen operasi, Red. Nah, ini tuh. Guys, kalau kalian masih bingung, mending kalian ikut ini aja nih, Manajemen Career Week. Wah, acara apaan tuh? Nah, Manajemen Career Week itu adalah acara supaya bantu kalian biar nggak usah galau-galau lagi mikirin penjurusan. Di sini juga banyak narasumber-narasumber yang udah ahli di bidang manajemen penjurusannya masing-masing. Aku jadi tertarik nih buat ikutan. Saya jangan langsung buru-buru untuk mengatakan bahwa ini saya, ini bukan saya, tapi ketika kalian betul-betul jujur mengisinya dan kemudian kalian membaca. Dulu ada bisnis rintisan untuk private labs. Kita selalu terbayang dulu kalau di SMA, kalau orang private kan hanya matematika, fisika, kimia. Quotes yang menurut saya penting ya, bahwa pendidikan yang Anda akan emban nanti itu akan menentukan masa depan Anda. Dan masa depan Anda itu sebaiknya utilisasi mesin dengan menggunakan line balancing misalnya. Ya. Kemudian meningkatkan atau memperbaiki, mengembangkan produk atau jasa. Kepercayaan diri. Seiring dengan komunikasi yang baik, tentu kepercayaan diri juga akan terlatih sehingga mahasiswa akan siap untuk menghadapi. Ide ini, kira-kira ide apa ya bisnis yang kita bisa lakukan? Buat saya pribadi adalah kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus follow kita punya passion. Ya, apa itu, kita harus ngapain sih gitu. Jadi macam-macam kan. Dari experience jadi nyari orang buat kerja. Yang lain. Lihat Gif, udah ada yang nyalip Gif. Tiba-tiba Will itu dengan poin 24.000. Wah, mantap banget. Angel Gift naik, udah 24.008. Masuk ke materi tentang konsultan pajak. Jadi kalau kita sebagai konsultan pajak, kita harus berbicara itu berdasarkan peraturan yang berlaku gitu. Jadi beberapa tahun terakhir ini kayaknya booming banget nih di masyarakat, di sosial media gitu ya. Kira-kira tahu nggak logo ini logo apa gitu? Harusnya pada tahu ya. Kalian tahu tiga-tiganya, kalian siap untuk jadi marketer. Karena kalian udah tahu setidaknya tren-tren sekarang itu kayak gimana sih, gitu. Oke, kami tunggu di acara Manajemen Career Week 2023. Terima kasih semuanya. Terima kasih, see you on top.